Beredar viral di media sosial, sebuah video yang memperlihatkan tiga anggota polisi nyaris dipanah oleh seorang pria di Manokwari, Papua Barat. Sambil menenteng senjata, tiga anggota polisi itu terlihat kocar-kacir saat pria itu mulai menarik busur panahnya. Melihat aksi bahaya itu, salah satu polisi kemudian menembakkan senjata untuk memberikan peringatan, namun pria itu malah menarik busur panahnya dan terus mengejar tiga anggota polisi tersebut. Beruntung saat itu tiga anggota polisi tersebut berhasil masuk ke dalam mobil dan menghindari panah tersebut. Namun hingga kini belum diketahui secara pasti apa penyebab terjadinya kericuhan tersebut.